So, oke lah guys, kita kembali lagi di channel ETG dan di video kali ini mohon maaf ya karena video ini bakal lama banget ya. Dan aku nggak tahu apakah aku akan jadikan premiere atau upload seperti biasanya ya. Kalian ya, tunggu aja lah gitu untuk videonya gitu kan. Dan kayaknya sih ya uploadnya tetap sama jam 9 pagi. Biasanya jam 7 ya, tapi aku sudah rubah ke jam 9 pagi ya. Dan di sini ya mungkin apa berbentuk upload kali ya, karena kalau ini premier bakalan ya nggak tahu nih karena view-nya bakal dikit gitu kalau premier ya. Ya udah upload aja gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin nih ya kan, pengen nih ingin nih. Jadi pokoknya di video kali ini tuh saya akan memulai perjalanan kembali dari stage pertama sampai stage B3 guys dengan menggunakan satu pesawat aja gitu. Dan tentunya tidak ada teknisi, jadi ini adalah challenge juga sekalian kita adventure ya kan. Dan kita memakai pesawat Lim Berserker guys, langsung aja ya. Dan by the way untuk power up-nya ya, untuk mesinnya itu kayak shield, laser dan mega bomb itu masih bisa kita pakai ya itu ya. Karena kalau misalkan kita nggak pakai sama sekali ya challenge-nya bakalan lebih berat gitu dan ya ini ngeri gitu ya kan. Tapi untuk teknisnya kita nggak memakai teknisi apapun. Pokoknya di sini kita akan wah akan challenge sambil adventure guys. Gitu tuh. Oke, mantap banget dapat nih. Pokoknya ini videonya bakalan panjang sih, ini aku nggak tahu bakal berapa lama gitu kan, dan aku juga nggak edit ini. Pokoknya ya jalan aja gitu. Dan nanti juga kedepannya aku bakalan bikin juga yang versi ambulans dan versi Gladius, pokoknya pesawat-pesawat lain lah guys. Sampai ke Gurita gitu. Jadi ada ininya juga ya gitu kan. Jadi ada beratnya lah. Aduh, ini kok nggak hancur sih? Hancur dong. Hey. Oke, mantap. Dan di sini itu apa ya guys ya? Pokoknya kita di sini pokoknya selamatkan semua orang-orang yang ada dan selesaikan semua misinya guys. Jangan sampai ada yang ini gitu. Kalau misalkan misinya satu aja ya kan yang salah, ya misinya bakal gagal gitu. Kita bakalan ulangi lagi dari awal gitu kan. Tapi nggak tahu sih kalau kalau pesawat lain, tapi kalau ini sih kalau kena damage kan langsung mati ya kan. Kena peluru musuh kan langsung mati gitu. Ya, kalau misalkan yang lain sih mungkin kita pakai shield aja lah. Lumayan ada pertolongan. Masih ringan guys. Ah, masih easy ini. Oke nih. Karena ada yang nge-challenge ya, ada yang nge-challenge dan challenge-nya bagus juga gitu. Coba deh ya kan, nggak pakai ini, nggak pakai teknisi gitu. No power up sih sebenarnya, tapi ya gimana ya kalau misalkan no power up sih, waduh susah nih. Susah sih teman-teman kalau no power up gitu kan. Misinya bakalan ini rusak gitu. Misinya bakalan gagal semua. Ini kita santai aja lah ya. Dan di sini kita tidak memakai supercharge, ini dia nggak kita nggak pakai guys ke bosnya gitu ya. Kita santai aja lah ya di sini. Nah, tembakin aja terus. Nah, pokoknya di sini kita akan bermain dengan hampir kena dong, bermain dengan smooth. Wah oke nih ya kan. Aduh, ini stage satu aja bikin ngeri guys. Karena kalau sekali kena peluru langsung meninggal kita, cok. Waduh, dibelok dong. Aduh, itu bintang. Bintang sini, bintang. Ya, bintang udah pergi, cok. Masih ada tadi itu satu bintang itu. Aduh, kelewat. Kelewat kimochi, guys. Tuh. Lama memang ini ya. Ini yang seperti aja kita nggak pakai shield ini loh ini. Nice, udah hancur guys. Selesaikan aja dengan laser lah, ah ribet. Oke nih. Ini auto fire-nya masih belum aku aktifin ini, aduh. Harus aktifin dulu lah guys. Oke, selesai ya. Ini untuk spek satunya selesai dengan easy guys. Iya yeah, kan? Tapi sebelum itu kita coba nih pilihan nih. Control nih.
tembak auto. Kita nyalain guys. Dan by the way di sini kita juga tidak memakai dua player guys ya, karena ya terlalu easy kalau dua player gitu. Tapi mungkin aku bakalan coba deh. Karena enggak easy juga gitu. Karena di stack B3 juga itu wah, senjata-senjata musuh yang ada gitu kan. Wah, ngeri banget, Cok. Oke, di sini ini stack B2 oke. Iya ya, mungkin bisa juga gitu tuh. Pakai dua player gitu kan. Nanti deh bikin challenge kayak gitu-gitu deh. Ya kan? Enak tuh pasti. Tapi kita challenge-nya di stack-stack yang berat, guys. Kalau stack-stack yang begini tuh easy banget gitu, enggak usah lah ya. Oke, kalau misalkan di ini ya, di stack-stack yang B3, B apalagi B1 sih. B1 sih sulit banget sih. Dua player stack B1, wah. Great. Udah ada laser, udah ada senjata besar gitu kan. Waduh, laser di mana? Wah. Dan masalahnya guys, lasernya itu tembus gitu. Ngeri. Dan power up-nya itu susah banget ditemukan gitu. Susah. Ya, gitulah ya. Ya, di lorong gitu. Itu enggak tahu juga sih. Itu di apa ya? Bosnya di stack B1 dan stack B3 itu bosnya apa sih? Aku enggak ngerti loh. Bosnya balon udara sama bosnya itu yang satuin di B1 itu stack B1 ya. Itu apa yang kayak gasing itu kalau nggak muter-muter dia, Cok. Dan ini nggak ada kayak penjelasan gitu. Beda dengan di stack stack 13 gitu kan. Tiba-tiba Omega bicara gitu kan. Nah, itu yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada apa-apa tiba-tiba aja ada bos gitu kan. Ya, ini sebenarnya untuk stack gimana ya? Sebenarnya untuk stack B1 sama B2 B3 itu stack sebenarnya stack bonus, guys. Jadi yang kalian lihat itu B1 B2 B3 itu apa? Stack bonus 1 gitu sebenarnya ya. Itu cuma bonusnya aja sih. Jadi ya kalau ada bosnya ya itu cuman ini enggak ada sangkut pautnya dengan cerita gitu. Awas lo lari lo, Ini helikopter masalahnya bisa lari guys, kalau dia udah kelamaan gitu kan, dia nggak hancur, dia bakalan lari gitu. Wah, pengecut, nggak sampai apa ya, pokoknya dia tuh nggak, misinya tuh setengah-setengah gitu, benci gua. Pokoknya kalau lu mau hancurin gua, pokoknya hancurin gua gitu, jangan kabur gitu. Itu kalau aku nggak tembak tadi, itu dia bakalan kabur guys. Kayak pesawat-pesawat apa, kayak helikopter-helikopter yang seperti itu gitu kan, yang lain, yang laser, yang machine gun, yang di stack 12 juga itu. Pokoknya kalau nggak lama nggak di ini, dia bakalan lari gitu. Wah, sedih banget. Ayo cepat, ini bosnya bakalan, wah ini bosnya udah muncul nih. Oh, ada shield guys, mantep banget nih. Wah ini sih, wah tar dulu nih Ferguson nih. Waduh, ini nih ngeri nih guys. Ini apa sih? Ngeri sumpah. Dapat kartu dong. Wah, astaga. Aduh, apa sih ini? Dan ini dan apa ya? Ini HP mereka ini tebel sekali, Cok. Nah, hancur kau. Gitu aja deh, ya kan? Soalnya itu ngeri banget, guys. Mundur dikit lah. Ayo dong helikopter mundur dikit lah. Nice. Au. Nah. Hancur juga nih guys, niche. Sebentar ya. Oke. Kirain nggak ke-record guys, ini aneh juga gitu kan, bahaya juga nih. Jangan sampai nggak. Oh,
kecepatan tembak maksimum nggak tuh? Iya guys, aku memakai limber serker yang udah maksimum dikasih kartu begitu. Aduh, ini sekarang kartunya konyol juga yang datang. Cuma itu bintang ekstra ke atau ya kecepatan tembak maksimum lah. Aku lagi main perjalanan ini limber serker yang udah max dari awal gitu. Wah, sedih banget cuy. Ya udahlah ya, kita nggak usah pedulikan itu kartu, pokoknya ya biarin aja dia habis sendiri itu waktunya itu. Oke, kita let's go aja nih ya kan, kita nggak usah beli-beli dulu, nanti di stake 6 mungkin baru kita beli deh. Ya itu pun kalau misalkan ini sih nggak tahu deh, pokoknya kita lihat aja nanti gitu kapan kita akan beli. Kita irit juga nih ya kan. Eh padahal ini mode nightmare kan, jangan sampai salah nih guys. Dan memang apa ya, kalau mau dibilang guys ya, di versi Nokia-nya itu Skyforce Reloaded itu betul-betul sama sih. Karena kan di apa? Stack B1 itu kan di padang pasir ya kan. Nah, di Nokia-nya juga sama gitu, di padang pasir juga ya kan. Meskipun enggak terlalu ada banyak rumputnya gitu loh di Skyforce Nokia. Reloaded Nokia, guys. Enggak tahu deh, mungkin ada deh. Tapi karena ya namanya juga game 2006 ya itu game ya. Skyforce. Jadi sebenarnya jadi gini juga, ada juga yang komen guys ya di sebuah Play Store ya, aku lihat itu dia komen semoga aja ada Skyforce 3 gitu. Aku senyum-senyum sendiri gitu. Skyforce 3 masih nggak bisa bro, karena ya gimana ya, game ini tuh ya cuman dari remake-nya gitu. Ini kan game-nya remake gitu ya. Remake dari yang versi Symbian-nya guys. Sebenarnya versi Symbian gitu. Cuman aku main di HP Nokia guys ya. Seperti itu gitu. Dan itu di versi Nokia itu dulu itu ada passwordnya juga, ada kayak kode gitu ya kan, yang dimana kalau misalkan kita masukin kode itu bakalan dia ngelaser terus sampai pokoknya dia ngelaser aja tuh. Pokoknya dia sampai ngelaser terus ke kiri ke kanan ngelaser gitu kan. Waduh, kalau kalian lihat lah, pokoknya kalian cari lah kalau misalkan kalian penasaran guys. Cheat code ya kan, Skyforce 2004-2006 gitu. Itu ada kok di YouTube banyak. Itu aku nostalgia banget itu kodenya loh. Ya seperti itulah guys. Tapi karena aku memang gak suka yang namanya nge-cheat ya. Karena ya gimana ya, nge-cheat itu ya gak ada seru-serunya lah. Kalau misalkan kita main game terus kita udah langsung cheat gitu, weh, ntar dulu ya kan. Nggak ada challenge gitu. Jadi susah teman-teman. Nice. Masih muda lah ya, ini stack-stacknya masih muda nih. Full laser cuy. Oke, mantap banget. Tapi di Skyforce Reloaded yang 2006 itu cok sampai stack ini guys, sampai stack 8 doang gitu. Yang di mana stack 8-nya itu, wah. Itu waduh susah banget sih. Kalau kalian mau lihat ya, itu aku ada di deskripsi, kalian bisa lihat. Kenapa aku astaga, aku pakai super charge guys. Seharusnya enggak usah lah ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai lah super charge juga. Yang penting di sini kita tidak pakai misil lah, kita tidak pakai ini, tidak pakai teknisi guys. Duh. Seharusnya aku nggak pakai super charge sih tadi ya, mohon maaf guys, aku lupa. Ada deh, Ups.
Oke. Gimana guys ya? Aku mau memberi challenge tapi aku lalai sendiri, cok. Weh. Ini lasernya ini bahaya nih, kalau kita kena sedikit aja. Ngeri nih. Makan laser nih. Ini makan laser nih. Ini laser nih. Oke lah. Dan memang balik lagi ya di versi Nokia-nya itu wah sangat-sangat ini guys, sangat-sangat susah gitu. Dan memang apa ya, meskipun peluru kita itu, meriam kita itu 3, kalau di apa versi Nokia-nya itu kan 3 tuh keluar tuh. Karena kalau di versi Nokia-nya yang Skyforce biasa, Skyforce 2004, itu dia cuma 2 aja gitu sampai ke bosnya gitu kan. Tapi kalau di Reloaded itu dia 3 langsung jejer ya kan, 1, 2, 3 gitu. Dan memang nggak ada apa ya, meriam samping yang ada warna hijau yang kalian lihat itu ya, itu nggak ada sama sekali. Pokoknya itu aja yang ada. Dan memang di versi Nokia-nya itu nggak ada shield, nggak ada shield, nggak ada mega bomb, yang ada itu cuma laser doang, laser sama misil rudal ya. Terus ini, terus apa lagi ya, kalau apalagi itu ya, ya itu aja meriam, pokoknya meriam, meriam utama, terus laser, terus nice. Terus rudal ya, ya udah itu aja, nggak ada yang lain, itu aja dulu. Dan memang susah ya karena musuhnya itu banyak banget gitu. Tapi di situ tuh nggak ada misi kayak tetap tak tersentuh, hancurkan semua musuh, nggak ada guys. Yang ada itu cuman misinya itu menghancurkan 95% musuh gitu. Banyak banget lah. Oke. Sepertinya bagus juga itu ya guys. Kalau misalkan di stack 5 itu kita pakai hologram nih ya. Jadi itu si apa listrik-listrik yang datang itu yang selalu muncul itu dia bakalan keumpan terus ya kan. Itu keren sih daripada slow motion gitu kan. Meskipun sebenarnya slow motion juga bagus karena bisa jadi lambat gitu kan. Seperti itu sih. Wah ternyata memang Nightmare sih, wah gila banget guys ya. Dan kita ini nggak bisa memakai super charge kita gitu. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih. Ini sebenarnya video apaan sih? Nggak tahu lah. Aku mau bikin challenge tapi pusing guys. Nanti lah, pokoknya kalau misalkan udah video ini udah selesai, nanti next challenge-nya itu ya gimana ya, kita pakai power up, kita pakai teknisi apa, kita nggak usah pakai teknisi tapi kita bisa pakai ini. Astaga ya ampun, kita ini guys apa, kita bisa pakai super charge gitu, kita bisa pakai super charge, bisa pakai shield, laser, dan mega bomb. Waduh, pokoknya seperti biasa lah, yang kita apa challenge-nya itu nggak bisa pakai teknisi gitu kan. Itu deh, itu sih, itulah nanti. Ngomong apa, cok? Pokoknya itulah nanti, apa? Ininya gitu, challenge-nya gitu, guys. Oh, kita hadang nih, ya kan? Anjingnya Scarlet Mantis nih, guys. Oh. Tabrakin Nella. Nice. Atau kita nanti bagaimana guys, pokoknya aku bakalan atur baik-baik sih.
untuk next challenge ini. Enak, oh, ini video pertama ini asal-asalan banget guys, bikin challenge seperti ini gitu. Ah, pokoknya nanti ke apa next video sih ini ya, bebas aja lah. Pokoknya kita apa jalan gitu. Ya kan jalanin Wah, aduh kepalaku mulai meledak ini guys. Ah. Ini enggak ada ini ya penerbang ya. Aduh, tolonglah. Kasihlah penerbang bocok. Nah, sumpah nggak ada penerbang sih ini, nggak ngerti lagu. Nggak dikasih dong, mana sih? Soalnya kan penerbang, tolonglah ya kan. Ah, nolong, kalau dua player sih, astaga, masa dua player ya kan? Ini kan perjalanan Limber Circle guys. Oke, saya mencoba untuk fokus guys. Ah, pusing dia. Oh, selesai juga guys. Ternyata apa kuncinya sih di laser guys ya. Kalau misalkan kita dapat laser banyak, wah malah lebih mudah guys kita laserin tuh makan tuh. Aduh guys, udah berapa jam ini main ini? Stack 5 doang guys. Nih kena ini. Apa dari tadi ribet banget. Ngejar gua mulu. Oke, baru selesai. Baru selesai loh. Sedih banget, guys. Nyelesain ini aja tuh susah banget. Iuhi. Benci banget gucuks. Aduh, ya ampun. Kok jadi aduh, aku fokusku hilang, guys. Sumpah, fokusku hilang gara-gara stack 5 nih. Sebentar. Aduh. Au. Sebentar kita coba memfokus. Ah, apa lagi nih, cowok? Suara apa itu? Aduh, ini aku udah main 50 menit loh. Baru stack 6 loh. 50 menit stack 6, guys. Astaga. Habisin waktu gua, cowok. Hologram di sini kau. Aduh, banyakin laser percuma juga sih, guys. Kalau nggak dipakai gitu kan. Aduh. Nice. Tabrakin diri sendiri. Stolol, ya kan? Emang PC juga itu kadang susah guys. Kita fokus lah. Hmm.
Itu lu target di situ, astaga, AI, AI. Ngapain ke situ, hei, hei. Oke. Ambil tuh bintang tuh ya. Gitu ya kan. Kerja yang bener. Nah itu tuh, dia malah kesana loh. Eh, Cak, lu ngapain? Nah. Biar darah lu tinggi lagi lah. Tuh, tuh, tuh. Ini nightmare kan? Kok lama sih? Oke, dah selesai juga ternyata. Ah, lama banget. Apa nih? Word up, oke. Okay. Aduh, pengennya bintang ekstra, guys. Pengen nih, ya kan? Level 7. Oke. Okay. Let's kena ini. Nightmare, oke, okay, let's go.
Oke. Ambilin semua aja lah. Dong satu kali match ya kan, ah jadi lebih mudah guys, tolong lah ya kan, jangan aneh. Kestek 8 nih. Ini gabung lagi, mantap, let's go. Da 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 da
Nice. Langsung aja kita menuju ke bosnya nih. Tin tin tin. Tin tin tin. Tin tin tin. Kok jadi begini sih? Ayo guys, hancur guys, aduh. Nice. Gas kena ini semua, ini kita bahan semua. Majer nih. Kesel gocok. Aduh, susah guys ya. Oke, masih ada stack 9, 10, 11, 12, 11 sepanjang guys. Tapi tenang, ini kan perjalanannya guys ya, menuju ke stack bertiga nih. Shield. Oke, gas kenal Granny lagi nih kak nih. Kalau Granny memang the best lah ya. Good.
Nice. Itu aku langsung ber itu kan rudalnya kan naik tuh, dia ngapain turun? Wah ya ampun, itu rudal, aduh weird banget cok, aduh aneh banget, sumpah itu aneh banget itu rudal tuh, ngapain dia turun sendiri? Aku nggak pakai shield lagi. Aduh, ngapain aku beli kalau ini? Nyesek guys, ya udahlah. Itu rudal ngapain? Coba kalau aku tahu, aku pakai shield aja lah. Astaga, Erwin. Nice. Kok bisa hancur tadi situ? Nggak tahu deh, nggak ngerti lah gue. Masih ada ya? Oke. Kok ngeri sih? Astaga, jerudal ngapain itu ngiseng-ngiseng, cok. Wah, jangan pergi. Temani Akil. Oke, mantap. Oke, mantap lagi nih. Oke nih Kak 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 nih. Aduh, udah mulai stres ya. Nggak becus itu, aduh misil lambat banget. Oke, berarti hancur lah. Oke, bos ini kak nih. Ini kalau ada klasik ini bakalan cepet banget guys, karena musuhnya itu berjejer gitu. Aduh, nggak dikasih celah aku, cok. Aduh, nggak dikasih celah dong. Oke, coba lagi. Apa nih? Nah, kan gak usah lah ya kan. Ini kalau ada tas-tas mebro enak nih. Peter-peter di samping ya kan. Bap 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 bap.
Ayo hancur 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 hancur. Ayo 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 ayo. Ah, hancur. Ayo hancur 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 hancur. Nice. Hancur. Ayo dong. Oke. Nice. Nah. Tenggelam ya. Itu tadi dia tenggelam, guys. Nice. Oke lah. Strik 10 langsung aja kita gas. Oke. Nice. Oh, aduh, aduh. Oke, oke, mantap. Nice. Dude. Kita santai aja lah, guys. Oke.
Laserin, pokoknya hancurin semuanya guys. Hancurin semuanya. Stay complete, ya kan? Sebentar, pantat saya sangat-sangat mulai gaping guys. Aduh, aduh. Kok jadi ngomong pantat nih, ngapain ini? Oh, stack 11 guys. Langsung aja nih cat niche. Oke. Guys, ini ada apa nih ya kan? Hol grand nih, let's ratakan. Oke. Kita ratakan musuhnya nih. Kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya, kan ya. Tat terus kaget gue cok. Nice. Ini kenapa coba? Astaga guys. Jebur. Oke nih. Hmm.
Cebuan, ya kan? Aduh, stres aku guys, guys. Mohon maaf nih ya, kalau misalkan pembawanya jadi gini gitu. Ya kan? Trigger happy, ya lagi happy banget nih ya kan? Let's ke stack 12 nih. Aku udah main 1 jam 24 menit, what the f- What the hell is that Kimochi, gitu? Nice. Okay lah. Aus lo, aus lo kabur lo, hati lo. Ah, waduh, astaga. Kalau granil lo granil aja, aduh. Udah mulai regani ya kan berulah. Astaga guys, kaget aku. Ini dong, masih ada. Oke lah guys, kita lanjut lagi ya di stack tadi tuh. Wah. Ini banget guys. Stack 12 susah banget nih ya kan.
Let's go aja nikah nih. Aku udah record kah? Oke, aku udah record. Oke nih, gas kena nih stick 12 nih. Tadi agak sedikit itu guys, aduh sedikit kimochi gitu. Tapi terkadang guys ya, untuk hologram ini ada sedikit masalah sih ya. Kalau misalkan kita lagi apa ya, kalau misalkan hologramnya itu loh yang salah pasang loh, salah umpan tuh kan. Ah. Jadi kayak ini nggak sinkron sama pesawat dengan ininya guys, dengan apa teknisinya gitu. Emang kadang-kadang ya kan. Tapi kan hologram ini kan ya ya diproses oleh AI guys ya. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu. Ayo guys. Oke lah guys, Q nice. Nice. Dapat laser juga guys ya, mantap banget lah. Jangan kasih ini, jangan kasih main guys. Nah, pelurunya pas banget tuh. Nice. Ah, ribet banget ini, Cok. Astaga, ini human rescue loh. Shield. Nah, pancing terus tuh. Laser terus. Nice. Aduh, ribet banget. Oke. Cut, 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 cut. Down, 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 langsung hancurin aja semuanya ya kan. Usah-usah basi guys. Nomor sih ini kita ini. Nah, segitu aja lah. Gak usah repot lah guys ya. Pokoknya kita laserin aja terus. Hancur. Pokoknya kita kita bantai guys ya. Dan jadi begitu sih. Chill lagi. Tapi apa ya guys ya, dibandingkan dengan Skyforce Reloaded dan anniversary-nya gitu kan, dari shield-nya, itu shield Skyforce anniversary itu lebih lama loh. Entah kenapa di sini tuh malah lebih ini guys, malah lebih sebentar gitu kan. Agak aneh gitu. Mungkin karena ini kali ya, ya banyak ada teknisnya juga, jadi ya karena kalau lebih lama kan ya bakalan gampang banget gitu. Mungkin kali ya. Langsung aja stack 13 nih ya kan, let's go nih. Tinggal ini lagi nih, tinggal 3 stack lagi nih, 4 stack lagi nih maksudnya. Gas kenal lah. Kalau granny. Nice. Itu musiknya begini. Kaget gue, cok. Astaga. Arahnya ke situ loh. Nice.
Tad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 
Nah. Loh, musiknya sampai berhenti loh. Saking banyaknya guys ya. Sampai sampai enggak kedengeran gitu. Nice. Oke. Okay. Nice. Ini nightmare kan? Oh nightmare. Ya oke. Nice. Super. Keren guys. Masih ternyata masih kuat guys ya. Kuat banget ini cok wey. Astaga kuat banget. Ini kuat banget cok. Ya ampun. Rudolf. Air deh. Ah, chain loss enggak tuh. Astaga. Kuat banget sumpah. Astaga, kenapa begitu, cok? Ya, ini nih. Chain loss kan. Aduh. Enggak bener lah, guys. Sebentar. Oke. Tararadadan. Tararadadan. Au. Tararadadan. I don't. Nice. Tuh, musiknya sampai berhenti, guys. Bayangin aja tuh. Super. Nice. Kuat banget sih, astaga nightmare. Tapi karena ya memang itu pada saat ini ya, pada saat adventure itu menyelesaikan misi-misinya dari stack 13 itu ya aku memakai Octopus guys. Jadi Octopus itu kan sekali roket kan langsung meningsoy gitu kan musuh-musuhnya gitu kan. Beda-beda sekali, cok.
gak logis guys. Kuat banget gitu kan. Ah. Dari sini. Ternyata masih ada teman-teman. Astaga. Yang merah-merah itu masih ada. Oke. 3 shield, 2 laser dan 2 mega bomb. Aduh, ini jangan sampai kita kalah, kita mati nih guys. Astaga, masalahnya one hit ini kita ini. Aduh. Tolong lah ya kan. Dan ini kita tidak bisa menggunakan ini juga guys. Apa sih namanya itu? Super charge kan challenge. Oke, lo berani, tolong. Oke, yes. Oke lah. Aduh, kita masih tetap ini sih, hati-hati sih. Hampir dong itu hologram ini, apa lagi cok? Hologram ini karena kadang nggak sinkron guys. Nice. Lihat itu matanya tuh. Ngeliatin gue mulu, cok. Oke, tembakin terus. Oke, roket-roket, ayo roket-roket. Nah. Wek. Kita tunggu-tunggu nih. Ah, hancur juga ya kan. Tinggal satu ya di sana itu. Tuh.
Oke. Nice. Nice lah guys, wah, ya kan? Stage complete. Mantap banget nih. Oke, tinggal 3 stack lagi guys ya. Ini, wah, tolonglah. Stack B1 nih, ngeri banget ini. Ayo nih guys, niche. Oke, seperti biasa hologram nih ya kan. Nice. Nah. Ketipu dia, guys. Aduh, terpaksa pakai lah. Jadi kalau kita kena laser ini guys, maka shield kita akan hancur nih. Kan, aduh. Waduh enggak sih. Ah, human rescue aja lah. Astaga, ribet. Sedih banget sih ini. Astaga. Gara-gara human rescue jadi salah guys ya. Ulang. Oke. Nah, pancing aja dulu. Nice. Nah. Oke, ada shield nih, mantep banget. Nat. Waduh, hampir kena. Ah, aduh malah ke situ, cok. Ah, terlalu lincah gue, cok. Astaga. Mati konyol. Oh, jadi mati konyol sih.
sumpah aneh banget gue, cok. Aduh, malah mati konyol tadi lo itu. Aduh. Stres. Gak apa lah guys. Kita tetap stay aja, stay cool ya kan. Apaan coba stay cool? Berarti kalau kita tabrak ini guys, dindingnya ini nih, kita kan mati nih. Terus kita pakai shield sih. Apa shield lagi, laser guys. Oke, ini mantap banget nih Kaknic. Padahal sebenarnya yang apa ya, yang gasing-gasing ini guys, yang muter-muter nggak jelas nih, ini ada darahnya sebenarnya, ada HP-nya gitu. Nah. Nice. Great. Nah, aku duluan kan. Nah, keren. Jadi nggak usah pakai shield gitu bisa. Nah, ini nih tadi nih gara-gara ini. Astaga. Ribet banget sih. Human rescue. Tuh musiknya tuh saking berhenti guys, saking banyaknya gitu kan. Astaga, nggak kedengeran. Tuh, nggak kedengaran lagi tuh musiknya tuh. Nice. Dia tuh sengaja begitu tuh, tadi tuh supaya aku bisa menggunakan shield ya kan, atau apalah, power up gitu, mengurangi power up gitu tadi. Emang enggak bener dipancing gua. Bersih kalian. Nah, bersih. Masih ada dong. Oke. Aman. Tolong. Jangan main-main lo, aduh dulu. Di bawah guys, tolong. Astaga. Itu lasernya lagi bikin aduh menakutkan banget guys. Astaga, ngapain lagi nih ada cok. Udah lah. Aduh dulu. Aduh, aku pakai shield lagi ya kan. Ngeselin, cok, bikin aduh. Keluar-keluarin power up. Padahal untuk bosnya nanti gitu. Ayo bisa nih Kak. Nih, ini masalahnya panjang ini. Yang stack B1 ini stack paling panjang banget, guys. Banyak banget gitu harus kita apa lawan anak buahnya gitu. Anggota-anggotanya mereka itu banyak banget. Nah. Oke, ini dia bosnya nih, guys. Oh, kita ini. Dulu. Berbahaya sekali nih masalahnya nih.
turun. Main gasing ini mereka nih, tuh lihat tuh. Oke. Oke, tuh diputar lagi tuh. Turun tuh. Tuh, diputar lagi ya. Diputar lagi nih. Oke. Hati-hati. Nah. Lumayan lah untuk kena damage. Takut nih. Turun tuh. Aduh, takut banget, cok. Ini kalau aku mati nih bahaya nih. Enggak, aku enggak ngapain. Jangan ngapain, Om. Oke, tinggal satu tuh. Oke, tinggal dua. Nah. Astaga, diputar lagi. Itu tuh gasing banget, guys. Yes! Akhirnya, guys. Aduh, harus pakai cara aman ya kan? Waduh, biar deg-degan banget nih kak nih. Wah. Aduh, ngeri banget, guys. Oke, kita langsung aja nih masuk ke babak kedua nih. Jangan-jangan tadi tuh mau di Sebentar. Oh iya, mode Nightmare. Astaga, kirain mode ini, guys. Ini jangan macam-macam loh. Ya kan? Jangan sampai ini mode instant semua. Itu tadi mode gila, ya kan? Jangan lah. Tunggu sebentar. Oke, guys. Nice. Oh, hancur. Nah, banget ada ini dulu lah. Nice. Ayo dong, bisa dong. Ah, gak bisa. Susah banget. Bisa sih, guys. Kita memang harus laser sih. Oke, untung ada lagi laser tuh. Ah, aman banget. Turun tuh. Ayo. Nice. Jangan lari lu. Nah, hai. Oh, ada lagi. Nah, apa? Oke, santai-santai, easy. Kita tetap harus fokus, guys. Belum apa-apa nih. Nice. Oke. Nice.
Ada apa lagi nih, Cok? Cok. Aduh, aduh. Habis-habis ini shield, Cok. Nice. Hampir gagal lo tadi. Tuh, musuhnya berhenti lagi, Cok. Wow. Wey. Oke, apakah berhasil? Berhasil? Berhasil, guys. Yeay. Mantap banget. Oke nih, keren-keren nih Kak Nich, ya kan? Oke. Terakhir babak B3 nih. Kita akan langsung gaskan aja, guys. Hologram nih, Kimochi. Oke, ini adalah last kita main ini ya. Berduh. Nice. Hati-hati, di sini ada laser, guys. Tuh, 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 tuh. Wah, untung hologramnya menyelamatkan saya, guys. Great, great. Tolonglah nih Kak nih, ya kan? Tolonglah. Aduh banyak banget warna aku lihat, Cok, ada peluru, ada bintang, ada wah senjata gua, ada aduh banyak sekali ini bingung aku jumpa. Gak bener, Cok, astaga. Jadi pas aku kena itu apa kena meriam, wah pasrah aja lah, nggak ngerti gua. Aduh, ulang, aku harus melihat baik-baik nih, ya kan? Lihat dengan mata kepala yang luar biasa nih, guys. Let's go. Great, great, great.
Oke, aman, aman, aman. Nice. Eh, ah, kabur dia. Kabur dia, guys. Sebentar, guys. Petat saya mulai gepeng, guys. Aduh, masalahnya gimana guys ya? Aduh. Masalahnya ini power up ini sangat-sangat berarti bagi saya guys. Kalau saya sia-siakan gitu kan, aduh saya pakai semua. Bahaya nih. Karena aku tuh pas mengeluarkan power up itu mikir-mikir dua kali gitu loh. Ngeluarin nggak ya? Aneh banget guys gua. Aduh. Waduh, persamaan dengan apa? Silku pecah, guys. Ini kalau shieldku apa ya kena sama lasernya ini shieldku bakalan hancur guys, sama kayak meriam. Ngeri banget cok. Aduh nggak apa ah susah banget. Kenapa sih susah sekali nih game cok? Stack terakhir sih. Ini meriam toh apa apa sih namanya itu mega bom nih, tolonglah. Aduh, the let's take guys, kita pakai ini aja lah, super charge lah biar lebih gampang guys, seperti ada kemudahan ya kan. Gak usah lah ya, karena bakalan ini cuy, maksudnya gak usah pakai challenge segala lah guys, pokoknya kita bakalan nematin nih karena susah banget gitu. Aduh, kenapa sih susah banget lah. Iya. Langsung meningsoy guys. Itu uangku sampai habis loh itu. Aneh banget. Nggak ngerti lagi gue cok. Aduh.
Nice. Ah, ribet banget. Bisa-bisanya loh mereka ketipu guys ya, astaga. Masih bisa. Oke lah. Aduh, keren bakalan mati aku, cok. Ya, hancur. Nice. Ada aku pusing yang sama di situ tuh guys. Ah, nggak tahu nih apakah bakal lolos ya? Aku nggak tahu nih guys. Tahu bakalan bisa ini, cok. Ayo. Kita kasih super charge, guys. Waduh. Oke. Hampir. Oke. Oke, terakhir. Ternyata super charge enggak mempan, guys. Apa-apa nih itu super charge tuh. Enggak guna, guys. Waduh.
Aduh. Nice. Wah. Yes. Ya, yes, akhirnya Lim Berserker guys bisa menamatkan game ini dengan penuh perjuangan ya kan. Aduh. Oke. Jebum. Wah, oh, lega rasanya, cok. Soalnya bakalan susah guys ya. Aduh, susah banget sih, susah banget sih. Aduh. Menyelesaikan. Aduh guys, guys, kenapa sih aku bisa bikin video kayak gini gitu? Ya itulah guys. Jadi itulah tadi perjalanan ya, Lim Berserker menuju stack 1 sampai stack B3. Nanti kita akan bikin lagi yang lain lah guys ya, tapi aku nggak tahu nih bakalan kayak gimana. Ya nggak usah challenge lah, susah lah guys ya. Jadi mungkin aku harus menyelesaikan ini dulu sih, mana itu yang Lim Berserker sama ini guys, Asekop gitu. Karena memang pesawat ini tuh dua-duanya ini tuh kan apa ya, memiliki kesehatan yang sangat rendah gitu kan. Jadi ya sekali kena bakal langsung ini sih, bakal langsung meningso ya guys. Jadi ya gitu aja lah ya. Jadi susah banget gitu untuk kita bisa menyelesaikan. Jadi saya akan selesaikan ini terlebih dahulu gitu. Lim Berserker sama Asekop guys. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka ya guys ya. Pokoknya semua kalian apa nggak bosan. Nggak tahu deh. Pasti kalian bosan lah ya. Oh ya udahlah. Segitu aja untuk video kali ini. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Oh iya, sedih banget. Waduh.